Kedua, dibarukan adai objek wisata dina mangsa new normal, sawatara objek wisata di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, mimiti dicarucu ku wisatawan. Dina emprona wisatawan anu ngadegdeg ka eta tempat rekreasi, kudu salawasna ngutamakeun protokol kasehatan. Sanajan kitu tacan sakumna objek wisata di leuweuk Ranca Bali anu baruka deui, utamana tempat pamandian. Nyakaos kitu kaayaan objek wisata Ranca Upas anu pernahna di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Eta objek wisata Ranca Upas teh mimiti dibuka deui dumehna parekomendasi ti Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Sanajan geus dibuka kawasa sari, wisatawan anu boga karep pakansi ka eta objek wisata Ranca Upas kudu salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan. Wisatawan kudu dicek hawa awakna, kukumbah leungeun make sabun, make hand sanitizer, sarta disemprot ku disinfektan dina loket lawang asup ka eta objek wisata. Sababaraha urang wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat nembrakeun mika nyaho eta objek wisata di Kecamatan Ranca Bali dibuka deui tina media sosial. Eta wisatawan ngadegdeg ka Kabupaten Bandung keur ngalengitkeun rasa bosen narumpi di imah nalika pembatasan sosial berskala besar atawa PSBB. Teh ini asalnya dari mana teh? Dari Bandung. Bandung ya. Ini tahu tempat ini buka dari mana sih? Dari Instagram. Tahu nggak tahu kan? Dari Instagram itu terus rencananya mau liburan kemana aja sih? Jalan-jalan sekitar sini aja sih. Ranca Upas kan banyak ya, maksudnya tempat wisatanya. Pihak anu ngokolakeun objek wisata ngadegkeun klinik care keur ngungkulan gangguan kesehatan wisatawan di eta leuweuk. Dina mangsa new normal, objek wisata Ranca Upas ukur nampung wisatawan maksimal 400 orang kalawan waktu kunjungan paling leuwih 4 jam. Dina mangsa new normal, objek wisata Ranca Upas oge ukur muka wahana camping ground, kids zone outbound, serta panangkaran uncal. Protokol kesehatan COVID-19 dan di dalam selama uji coba ini kita sediakan Satgas COVID-19 selalu mobile di atas dan di dalam juga kita udah ada kliniker. Bila ada kejadian atau apa langsung kita akan otomatis menambah petugas juga ya Kang ya untuk saling mengingatkan terus kita menambah petugas juga merekrut mitra juga di sini juga kita kerjasama dengan Kompepar Kabupaten Bandung. Kalau masalah APD atau itu kita udah lengkap karena kita kemarin lolos uji verifikasi dari Puspar. Saestuna tacan sakumna objek wisata di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung anu dibaruka deui. Pangnakitu, objek wisata Kawah Putih sarta tempat pemandian Cipanas tacan bisa dibuka deui dumeh tacan boga izin ti Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.